Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku pengen pamer lagi guys, seperti biasa. Nah, pamernya kali ini aku mau pamer baju anak ya. Habis belanja kemarin, karena kan Maximus itu kan sudah apa ya, udah tumbuh lagi ya. Jadi kita sebagai mama harus beli baju lagi ya, karena kalau di sini di Inggris ini kan ada 4 musim guys. Jadi biasanya setiap 6 bulan sekali sih aku beli baju buat Max. Dan ini kan karena musim, kalau musim apa namanya, spring sama musim summer, Max kan pakai baju yang pendek ya. Tapi kalau sudah musimnya kayak gini kan, musim gugur, musim dingin, dan dia harus pakai baju panjang. Jadi ini winter clothes ya, atau musim dingin ya. Jadi serba panjang mungkin ya. Aku mau share beberapa karena yang baju yang lama itu udah nggak muat guys. Jadi kan kalau ketabrak musim panas, terusan pan pakai baju ini ya, baju pendek ya kan. Kalau panas musim semi juga pakai baju pendek ya kan, karena panas. Nah, kalau musim, jadi kalau musim dingin baju musim panas itu ya tergeletak gitu guys. Tiba-tiba nanti sudah tahun depan sudah tidak muat ya kan. Jadinya kadang-kadang mikir sayang ya guys, kalau mau beli-beli itu kalau apa namanya, beli terus dipakai bentar terus nggak muat gitu guys, tahu nggak maksud aku. Nah, ini aku langsung unboxing ya guys. Bukan unboxing sih sebetulnya, karena itu nggak di dalam box. Ini adalah ada di dalam kantong plastik nih, tuh dua kresek ya, karena emak-emak ya, jadi aku pamer kresek aja. Kita buka aja langsung ya guys biar nggak lama. Nah, ini aku beli kaos kaki guys. Kaos kakinya ini buat, karena sudah sepatunya juga sudah mulai tambah besar, jadi aku beli kaos kakinya juga lebih besar. Terus ada lagi nggak, di sana juga ada kaos kaki lagi guys. Kalau ini kaos kaki juga, ini bintang ya guys, karena anakku suka bintang dan aku juga suka bintang. Kalau ini tadi itu kan bola ya, jadi cowok gitu lah. Tapi kalau karakter sebenarnya sih suka Thomas Tank Engine ya guys, jadi penggemarnya kereta api kan aku itu. Nah, terus ini aku juga punya topi buat Max, dan ini harganya adalah 5 pound. Murah kan ya guys, 5 pound tuh, 5 pound ini sekitar 100.000 lah ya guys, ini satu ini. Dan ini produknya dari George. Dan ini tulisannya umur 4 tahun sampai 8 tahun ya guys ya. Keren kan guys, warnanya cantik, terus murah juga, 100.000. Aku pakai dulu ya guys. Ini bukan topi aku, sorry. Kayaknya muat buat aku sih, aku coba aja. Kayaknya keren sih. Ini bukan topiku ya guys, ini topinya si Max ya. Aku cobain dulu kepala Max sama aku, ternyata hampir sama, tapi sesek sih. Nanti malah kondor ya dipakai sama si bule ganteng ya. Nah, ini topinya begini warnanya, seperti warna apa ya guys, warna space ya. Terus kita juga beli celana dalam ya, ini. Ini celana dalam sebenarnya Max punya banyak sih, tapi buat stok aja ya guys, kan anak-anak. Dan ini aku juga buat ini apa ya, kaos kaki buat sekolah ini juga. Ini segini, ini adalah 3 pound ya guys, ini 3 pound. Ini adalah 10 pasang ya, jadi sekitar 60.000 ini 10 pasang. Lumayan murah kan ya guys. Nah, kita menuju ke celananya nih, celana. Ini celana cowok ya, buat umur ini 4 sampai 5 tahun ya, kalau Max ini umur 4 tahun lebih ya, 4 tahun dari bulan Mei kan, jadi ya 4 tahunan lebih lah ya. Jadi ya ini out umur 4 sampai 5 tahun, keren gak guys. Dan ini juga dari George, harganya ini cuma 6 pound guys. Ini harganya 6 pound. Dan ini panjang ya. Ini satunya di sini.
terus aku satu plastik, satu plastik itu lagi deh biar kalian lihat seperti apa ya baju-bajunya Mac dan harganya berapa aja. Gak bisa cepet-cepet ya aku ya, itu apa yang cepet sebenarnya kalau ngomong itu guys, tapi susah. Dan ini adalah seperti ini. Ini juga 8 pound ini guys, panjang ya. Itu ada kantongnya karena Max suka ngantongin kereta api guys di kantong. Jadi ini 8 pound ya. Ini belakangnya seperti ini. Tuh. Aku agak cepat ya. Ini jeans ya. Celana jeans ini murah aja guys. Ini cuma 8 pound juga. Dan ini semua dari, oh ini dari mana ya, denim George. Ini George juga ya. Jadi ini juga harganya 8 pound panjang. Dan ini kayak begini guys tuh. Kita menuju, ini tadi warnanya biru ya. Ini birunya agak gelap ya guys. Ini 9 pound. Padahal sama jenisnya, cuma beda warna aja. Beda 1 dolar ya. Dan ini jenisnya seperti ini. Ini 9 pound ya ini guys. Ini belakangnya seperti ini. Tuh. Jadi kalau 9 pound itu sekitar berapa ya? 180.000 ya guys ya. Kalau 8 pound ya sekitar 160.000 ya guys. Itu kalau kurs 20.000 itu kayak buat aku itu kayak kira-kira aja ya. Kira-kira kan kadang kursnya kadang 19.000 lebih gitu kan, hampir 20.000 guys. Oh, kecantol malah bajuku. Dan ini adalah 8 pound juga. Ini warnanya hijau. Hijau-hijau apa ya? Hijau kayak branch-nya tanaman itu loh guys. Hijau-hijau coklat gitu guys. Warna blur. Dan ini juga semua ukuran 4 tahun sampai 5 tahun ini guys ya. Dan ini ada juga coklat seperti ini bawahnya. Dan ini belakangnya seperti ini. Dan ini harganya 8 pound juga guys. Tuh 8. Kan 8. Dan ini juga coklat lagi, tetapi ini bahannya lebih ke tadi ini kan, ini modelnya kayak jeans ya, lebih ke jeans ya. Ini kalau ini bahan yang lembut ya buat di rumah guys. Ini harganya 5 pound ya. Jadi dan ini juga sama dari George juga. Semuanya dari George ini guys, George. Tuh. Gini belakangnya enggak ada kantongnya. Max suka yang ada kantongnya sebenarnya. Dan ini sudah satu kantong ya. Kita menuju kantong yang kedua guys. Kantongnya sudah saya cepat ini guys. Udah luas-luas nih. Ini juga bajunya guys, atasannya diteldut ya ini tulisannya. Ini harganya 5 pound guys tuh. 5 pound ini begini guys. Belakangnya seperti ini. Dan ini juga dari George. Semuanya dari George ya. Terus ini juga Lion ya. Ini harganya lebih murah guys. Ini 3 pound 25. Ya jadi sekitar 60 ribuan lah ya ini. Tuh. Kalau 5 pound berarti itu 100 ribu ya guys. Nah ini ada lagi, ini satu, ini berapa ini ya, jadi ini 8 pound dapat dua yang ini guys. Ini modelnya kayak sweater tebel, jadi ini ada yang abu-abu seperti ini ya, panjang ini hitamnya. Dan ini murah ya guys, jadi 8 pound itu dapat dua, jadi satu bijinya ini sekitar 4 pound ya. Jadi 4 pound itu cuma sekitar 80 ribu ya guys. Jadi terus ini bahan sweater ya guys. Jadi buat musim dingin. Dan ini Maximus pilih sendiri. Sebenarnya ini buat summer ya guys. Tapi Max
ngotot mau beli di yang ini. Lumayan keren juga sih Aptik ini, apa namanya, kayak yang changing color ini loh guys. Kalau di, gak tau gimana sih, ini kayak berubah ini loh guys, kalau digeser kayak begini. Terus ini juga ini gini nih, berubah kata-katanya ya. Ini jadi mode, game mode ya. Kalau kita balik sini jadi epic, terus ini jadi epic day. Nah ini Max milih sendiri ini, dan harganya juga murah, cuma 5 pound guys, cuma 100.000 rupiah ya sekitarnya. Dan belakangnya nggak ada gambarnya, cuma di depannya aja. Ini nanti buat summer aja guys, atau ya kalau nggak begitu dingin nggak apa-apa dipakai, karena itu pilihan dia. Dan ini baju awesome ya, ini kayak ada warna-warni, terus ada mobilnya di sini. Dan ini harganya cuma 4 pound guys, 4 pound sekitar 80.000 ini. Gimana guys? Nah ada lagi, ini celana lagi, ini buat di rumah, bahannya lembut ya, kayak jogger kayak gitu loh guys. Ini harganya 6 pound. Oops. Belakangnya seperti ini, depannya seperti ini aja. Little cool dude, ini tulisannya di bawahnya ini. Nah di sini ada lagi warna hijau ya guys, ini sama kayak tadi itu juga. Ini harganya 5 pound ya. Ini tadi berapa itu harganya? Yang ini tadi harganya 6 pound ya guys. Yang ini 6 pound, yang ini 5 pound. Padahal mirip-mirip sih sebenarnya. Enggak tahu kenapa harganya beda. Tapi belakangnya seperti ini. Tuh. Bahan apa ya, kayak celana buat olahraga ya guys ya. Tapi ini buat di rumah aja. Maksudnya buat nyantai kan. Anak-anak tuh, ini 5 pound jadi sekitar 100.000. Dan ini ada lagi. Ini bajunya Be Awesome ya. Ini pasangannya celana yang tadi pertama kali ya guys, kalau kalian lihat. Ini 5 pound tuh, jadi sekitar 100.000. Ini atasannya, tapi harganya sendiri-sendiri bisa, ada sih warna apa? Ini ada yang warna hitam sebenarnya guys, yang tadi itu. Ada yang warna hitam, tetapi kan karena kaosnya sudah hitam, jadi ya udah aku pilih. Jadi ini pasangannya guys. Jadi ini 5 pound, ini 6 pound ya. Pas satu ujung-ujungnya gini ya guys. Maksudnya. Jadi ini sekitar 100.000 dan ini 120.000 ya guys. Dan ada lagi enggak ya? Dan ini ada lagi celana dalam ya, CD ini apa sih, Marvel ini. Celana dalam lagi. Sudah habis kayaknya guys. Sudah habis ya. Ini total ini kalau celana dalam ini berapa harganya? Oh, ini 8 pound ya guys. Ini isinya ada 3. Ini ada 3 celana dalam 8 pound. Yang tadi juga kayaknya sama ya, ini sama 3 biji 8 pound. Jadi 3 biji 8 pound itu sekitar 8 pound itu 160 ya. Jadi 160 per 3 ini ya, 3 biji. Kalian kalkulat sendiri. Karena matematika aku nggak pintar ya guys, jadi kayaknya ya segitu aja. Terus sebenarnya suamiku juga ada beli jin tapi kekecilan, tapi jinnya satu, tapi cuma buat kerja aja, jin yang murah-murah kalau buat kerja ya guys. Ini totalnya berapa ya, kita intip-intip. Ini plastiknya itu harga 20 sen, 20 sen ya plastiknya doang, jadi dua plastik kan udah 40 sen guys.
Jadi totalnya adalah 165. Eh, 63. 163 ya guys. Murah-murah tapi lama-lama banyak. Tapi ini kayaknya suamiku jeansnya itu men's jeansnya ini cuma 14 pound. Itu cuma jeans buat kerja aja ya guys. Ini buat kerja, jadi jeans buat kerja, jadi 14 pound. Jadi sekitar 100. Ini semuanya ya sekalian sama apa namanya, sama jinnya suamiku yang 14 pound ini, jadi 163 ya guys, 0,59. Jadi semua ini yang buat Unmax doang sudah 149 ya, $150 ya guys, 150 pound ya, 150 pound. 150 pound itu sekitar berapa ya guys, 3 juta ya guys. Mahal juga ya guys ternyata. Ya kayaknya sekian dulu aja ya, kalau di total dalam dunia rupiah pasti kelihatan lebih mahal, tapi ya udahlah, aku mau share itu aja ya guys. Ya siapa tahu kalian kan kepo ya, pengen tahu harga baju anak di Inggris seberapa ya guys ya. Tapi kayaknya sudah dulu ya guys video aku untuk hari ini ya, biar kalian nggak bosan liatin aku terus. Nanti see you di next video. Salam damai dari Inggris. Bye bye. Kalau ada pertanyaan atau apa, komentar ya guys ya. Terus buat yang selalu setia di channel Keluarga Bahagia di Inggris, salam damai ya. Love you full. Ya, bye bye ya. Salam damai. Bye bye. Bye guys. Chat.